Assalamualaikum. Jom geng. Hari ni aku tempat biasa eh. Aku pakai cengkerik aku kali ni best-best. Dia cengkerik hitam. Cengkerik hitam ni kalau kena dia punya timing dia geng. Dengan dia punya apa? Ikan kat sini. Timing dia ikan tengah lapar. Mama asyuk geng, asyuk. Kadang tu dia kita letak sekali je geng. Teguh ikan tu sambar geng. Kita tengok macam mana dia punya pergi dia. Okey ke tak okey. Kita letak ni dulu. Ini ramai pula geng hari ni geng. Ramai pula ini dengan anak-anak dia. Tengok geng. Tengok geng. Nampak tau. Nampak tau. Dia tarik dah tu. Cuma nak tengok lekat tak lekat je. Kalau lekat, alhamdulillah. Kalau tak lekat, kita cuba lagi. Kalau kau tengok eh, dia dah start. Dia tarik lah tadi tu. Cuma dia tak melekat. Selalunya macam tu yang tak syok macam tu lah. Bila dah letak bau baling, dia terus sarik yang tu kan. Selalunya dia makan yang kecil-kecil. Yang makan yang kecil. Makan yang kecil. Makan yang tepi-tepi tu. Yang lain, maksudnya terlepas lah. Dia tak sedap betul lah. Tapi tak apa. Kita baru letak. Maksudnya ikan keli dalam ni rasanya tengah kebulu kan. Serius je. Okay lah. Kita lanjut dulu geng. Nanti kita sambung. Aku nak cuba angkat dulu geng. Sebab dia dah ada getu-getu tu. Kan? Cuma dapat tak dapat tu tak tahu lah. Baik ikan keli sini kan dia payah sikit nak dapat kan. Dapat geng. Tak tahu ikan apa ikan keli lah tu. Geng. Okay, geng, tengok eh. So. Dia sanggup tepi geng. So geng, tak tahu berapa kilo eh. Okay, kita bawa dulu tepi. Okay. Dah terbuka eh. Dah terbuka geng. Sekejap, tanjap. Okay, geng. Ni lah, besar ni. Ikan keli. Tak tahu berkilo. 2 kilo, 3 kilo kot. Enak ikan? Kita nak lepas. Kita tak jadi pancing ya. Lanjut dulu. Tutup dulu. Okay, geng. Hasil pertama dah dapat. Cuba si kedua. Dia nak keluar. Dia nak lari. Pakai cengkerik besar, geng. Memang masuk je, geng. Ni, besar, eh. Tengok. Ni hitam, eh. Kalau yang kecil, ikan tak selera, geng. Kalau yang besar ni, dia selera. Mak Asyur dengan Asyur. Masa tangan bapak tu. Kacau, dia lagi. Pasang 4 ekor pun dah cukup kan. Dia tu lah. Dia lagi lah. 4 ekor. 4 ekor pun dah sedap. Banyak terlepas geng. Okay, jom. Asyur. Okay, ni yang kedua. Jom.
tanya orang kat sini, geng. Kan India tu dia nak ikut dia nak makan ikan. Dia pun tak nak, dia tak makan ikan besar-besar macam ni, geng. Ikan besar-besar. Besar, geng. Sini ikan dia sini memang saiz lah. Kalau main ikan keli memang saiz lah sini. Syarat dia kena ada yang paling laku kat sini pakai ni lah. Pakai cengkrik. Cacing kurang lah. Ni umpan kedua aku boleh letak. Umpan kedua aku boleh letak. Tengok macam mana. Aku tak tunjuk kau cengkrik yang aku pakai ni. Ni aku nak tunjuk kau cengkrik dia. Pak, warna hitam. Hitam ni dia besar, geng. Kalau yang biasa tu, warna dia genih tu dia kecil, dia tak cukup matang ni. Dia tak cukup matang ni, ikan kurang makan lah. Tapi kalau kau pakai yang warna hitam ni, insyaAllah memang padu lah. Selalunya yang besar-besar tu aku lepas, geng. Aku suruh aku ambil yang kecil-kecil ni. Besar sangat aku tak nak. Ya, lanjut. Dah ada getu-getu tu.